bapak mengantar ke dia, buset. Pasar Baru Karawang dikenal pasar tradisional yang cukup tua, apalagi pasar ini berdiri sejak tahun 1950. Tak ayal, suasana kental dengan nuansa tahun 90-an yang terpelihara dengan baik hingga saat ini. Meski berulang kali dilakukan renovasi, namun tak mengubah ciri khas pada bangunan pasar yang terbilang cukup tua itu. Pasar yang berada di Jalan Tuparef Karawang ini memang dikenal cukup sibuk, bahkan aktivitasnya hampir 24 jam. Sebab pasar ini juga sebagai tempat menurunkan pasokan bahan pokok yang berasal dari beberapa daerah di luar Kabupaten Karawang. Adapun pemasoknya berasal dari Cikarang, Bandung, Jonggol, Majalaya, Cileungsi, Garut, Jatiasih, Bekasi, dan beberapa daerah lainnya. Biasanya ketika dini hari hingga siang hari, banyak aktivitas pedagang sayuran yang sudah mulai beraktivitas. Hal ini karena pasokan bahan pokok sayuran datang lebih pagi, sehingga para pedagang harus cepat menjualnya. Meski suasana pasar pada pagi hari terbilang ramai, memasuki siang hingga sore hari, kondisi pasar terlihat tetap masih sama. Sedangkan untuk malam hari, biasanya di depan pasar yang dijadikan tempat parkir kendaraan akan diisi oleh pedagang kaki lima yang berjualan aneka makanan. Aja asam lambung. Jam berapa, Pak? Hah? Mulainya ambil apa ya sampah kosong kita apa dari dulu bangunan? Oh dulu mah lumpur minyak saya gunung kerja sebagai kebersihan dua tahun ini pasar ya ini pasar nanti ya, Pak ya pasar baru Karawang dagang masuk orang banyak ribu lah ya. Kadang-kadang kan mana wae itu pasar naon pasar baru Karawang berapa tahun Pak Bapak kerja di sini